Dari Ya. hasil BAP itu mungkin akan ditindaklanjuti oleh penyidik untuk segera melakukan ekshumasi, yaitu penggalian mayat korban, melakukan visum et repertum ulang, melakukan otopsi ulang, serta melakukan prarekonstruksi. Nah, dengan melibatkan RSPAD, Rumah Sakit Angkatan Laut, Rumah Sakit Angkatan Darat, RSCM, Rumah Sakit Swasta, untuk otopsi, serta juga akan segera melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi yang diajukan. Kalau Gitu. boleh tahu, saksi-saksi yang diajukan siapa saja? Ya. Ya, saksi-saksi yang kami ajukan kemarin terutama dari pihak keluarga ya, dari pihak Oke. keluarga yang melakukan komunikasi dengan Bribda J. Terakhir komunikasi tanggal 8 jam 10 pagi itu. Jadi kemungkinan penyidik dalam waktu dekat akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak keluarga. Medcom.id, a part of Media Group Network.